Yuhu, selamat datang kembali di channel Kelas Invest. Tetap cuan, tetap hold, tetap optimis, tetap tahu fundamental dan jangan terjebak dalam FOMO. Ya karena Bitcoin sekarang lagi dikocak-kocak ya para investor, apalagi yang baru investasi di kripto ya, beli di harga tinggi, sangkuters teman-teman. Tetap santai dan stay calm. Saya akan membahas tentang Radio Caca ya teman-teman ya, karena memang Radio Caca adalah nomor satu GameFi project ya di Binance dan memang dia akan mengadakan airdrop senilai 60.000 US dollar ya teman-teman, sekitar 2000 raca teman-teman. Jadi kalian tinggal like, retweet dan tag 3 teman kamu untuk mendapatkan airdrop raca, dan menurut saya ini adalah salah satu investasi terbaik ya teman-teman, not financial advice. Dan baru saja ya memang raca bagus sekali, ini project yang bagus, project yang potensial. Kenapa? Karena memang dia sudah barusan ngeburn 500 juta koin token racanya untuk mengurangi suplainya, meningkatkan harganya dengan project yang sangat-sangat realistis teman-teman. Best NFT Mystery Box by Elon Musk dan MyMesh teman-teman. Kalian tahu Elon Musk mendukung Radio Caca dan mereka ngeburn dengan total 500 juta koin raca teman-teman ya. Ini senilai 2 juta dolar teman-teman ya, kalian bisa lihat ini ada transaksinya ya, dari Radio Caca deployer ke Radio Caca token The Black Hole untuk mengeburn teman-teman ya token ini. Dan kalian bisa lihat ini sudah sukses ya, finally memang dia sangat-sangat bagus sekali untuk mengeburn tokennya. Kita kurangi supply token dari Raca ya, menurut saya ya kita bisa apresiasi dengan project-project yang sangat masuk akal. Kita tunggu saja ya teman-teman ya, holdersnya. Oke, kalian bisa lihat ya, hanya 21.000 address yang punya Raca. Bayangkan ya, dengan 21.000 aja itu Raca sudah nomor 1 di Binance dengan top GameFi project. Ini belum 100.000 address ya. Bahkan menurut saya ini salah satu pencapaian yang sangat powerful sekali buat apa namanya koin Raca yang sudah membuat airdrop penghargaan dari apa namanya BSC. Ini sangat layak untuk investasi dan kalian bisa lihat mereka baru menjual 30 juta mystery box NFT dalam 2 jam itu sudah sold out. Bayangin dengan hype-nya Radio Caca nanti kalau sudah di 1 dolar itu orang pasti berbondong-bondong beli ya. Kita sekarang berinvestasi bukan untuk cemin cepat kaya teman-teman ya. Kalian tahu fundamental, taruh duit tenang, tahu fundamental tenang, perusahaan jelas ya, banyak yang mendukung, why not ya. It's not financial advice teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ya dalam hari ini aja itu auction, dalam hari ini aja lelangnya itu sudah terjual 283.000 US dollar untuk NFT teman-teman ya. Ini gambar 1 dan ini gambar 2 teman-teman, itu sudah laku teman-teman ini. Dan kalian bisa lihat juga ada lagi teman-teman 23.000 dan latest bidnya 100.000 hingga harga tertinggi untuk ini 250.000 US dollar. Ini sangat wow, ekspresif sekali mereka menjual di Binance ya. Jadi bayangin aja ya teman-teman ya, ketika barang kalian jual dan barang itu laku di pasaran dengan harga tertinggi, itu membuat apa sebuah toko yang menjual itu semakin hype ya, semakin kredibilitasnya itu semakin nyata ya, karena memang barangnya berkualitas. Ini apa yang terjadi di Radio Caca itu semakin membuktikan bahwa Radio Caca tidak main-main ya. Mereka menjual NFT, banyak orang yang mengebit harga tertinggi dan mereka, kalian bisa lihat sendiri auction-nya atau lelangnya itu mendapatkan harga yang sangat-sangat besar sekali, hanya sekelas NFT seperti ini teman-teman. Ini yang membuat salah satu fundamental Raca NFT semakin berkibar teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman yang sangat-sangat-sangat menakjubkan adalah di pukoin.com ya, Raca BSD. Kalian bisa lihat saya menggambar atau menganalisa ini sebuah ascending triangle ya teman-teman, dan ini menurut saya ada kemungkinan untuk breakout dan membuat sebuah parabolik teman-teman. Dan kalian bisa lihat untuk menguji ATH sebelumnya di 200%an teman-teman, untuk hit di 0,01 menurut saya itu sangat-sangat tidak mustahil dan sangat mudah untuk Raca di bull run season tahun ini teman-teman ya. Jadi area-area
di sini adalah area menurut saya akumulasi yang sangat terbaik yang financial affairs bagi kalian yang membeli, karena memang ini adalah kesempatan dengan fundamental yang baik, raca akan explode di 200% nanti 0,01 dolar. Oke teman-teman, see you in the next video.